Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma bercadang membuka 3 pusat memproses durian beku masing-masing di Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak dengan menumpukan penghasilan pes durian kerana permintaan yang tinggi daripada pengguna. Timbalan Ketua Pengarahnya Mansur Omar berkata, setakat ini lokasi pusat memproses durian beku yang dicadangkan di negeri itu dijangka akan dibuka di kawasan Perai. Katanya dengan adanya pusat memproses durian beku ini, harga buah terbabit boleh dikawal selain mengelak lambakan buah setiap kali musim durian tiba. Beliau ditemui media di kempen lebihkan makan buah-buahan, sayur-sayuran dan ulam-ulaman tempatan peringkat Sekolah Negeri Pulau Pinang pada Sabtu. Setakat ini, Farma sudah memiliki 12 pusat memproses durian beku di hampir setiap negeri dan untuk kawasan utara masing-masing di Berseri Perlis, Sungai Petani Kedah dan Batu Kurau Perak. Pusat-pusat ni yang kita cadangkan Sabah dan Sarawak lah. Sabah, Sarawak. Satu di Perai. Sabah, Sarawak dan Perai lah.